Halo semuanya, selamat datang kembali di channel AW Creator. Oke, buat kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan dari konten AW Creator. Oke, di sini saya akan berbagi tutorial cara membuat akun Dana tanpa menggunakan KTP. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Pertama, kalian tentu saja harus mendownload aplikasi Dana ke versi terbaru. Kita masuk ke Play Store, kita klik saja aplikasi Dana. Nah, di sini teman-teman kalian wajib ya mendownload aplikasi Dana kalian ke versi yang terbaru. Jika kalian sudah di-download, silahkan masuk ke aplikasi Dana. Oke ya, di sini kita sudah ada di aplikasi Dana teman-teman. Nah, untuk langkah selanjutnya silahkan teman-teman masukkan nomor yang baru teman-teman, nomor yang belum terdaftar di Dana. Kita masukkan ya, kita sebagai contoh 62 930 554. Nah, di sini kita klik saja lanjutkan teman-teman. Oke, halo, senang kamu ada di sini. Kita klik saja lanjutkan untuk mendaftar bergabung dengan Dana. Klik lanjutkan. Oke, nah di sini kita akan menerima kode lewat WA teman-teman. Jadi kita tinggal cek ya, kita cek kode lewat WA. Nah, di sini kita tinggal memasukkan kode OTP yang dikirim ke WA teman-teman. Kita cek ya, di WA ada 27 13 27 13. Oke, di sini kita sudah memasukkan. Oke, nah di sini masukkan kode hadiah jika ada, jika tidak kita lanjut daftar teman-teman. Oke, masukkan PIN baru kita. Masukkan PIN baru kita. Oke, masukkan konfirmasi PIN. Dan kita berhasil membuat ya, kita klik lain kali saja. Oke, di sini ya. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat akun Dana yang baru ya teman-teman. Kita tidak perlu menggunakan KTP karena kita belum update ke premium teman-teman. Nah, disinilah kita tidak perlu update dan kita tidak perlu menggunakan KTP. Nah, di sini akun kita belum diupdate ya. Nah, di sini belum premium. Nah, verifikasi premium. Jika kalian ingin mengupdate ke premium, kalian harus menggunakan KTP. Jadi kita hanya membuat akun Dana yang biasa. Oke, mudah-mudahan berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching.